Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin nastar keju yang lumer banget. Ini untuk resep 1 kilo tepung ya. Ini beneran enak, teksturnya itu lumer, wangi, dan pastinya ada sensasi crunchy dari kejunya ya. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya, masukkan 375 gram margarin dan 375 gram butter. Butternya boleh merek apa aja sesuai selera. Kalau margarinnya di sini aku pakai merek Blue Band. Kemudian tambahkan 150 gram gula halus. Nah, gula halusnya ini wajib banget diayak ya teman-teman supaya tidak ada gula halus yang bergerindil. Kemudian mixer speed rendah cukup 1-2 menit aja sampai tercampur rata. Jangan terlalu lama di mixer karena bisa menyebabkan nastarnya itu melebar pada saat dipanggang. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup. Lalu masukkan 6 butir telur. Aku pakai kuningnya aja, masukkan satu persatu sambil dimixer masih dengan kecepatan paling rendah ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, matikan mixer, kemudian tambahkan 150 gram keju cheddar parut. Lalu aduk rata menggunakan spatula seperti ini. Kemudian tambahkan 1 kilo tepung terigu. Aku pakai yang protein rendah ya teman-teman. Ini wajib menggunakan protein rendah karena tekstur cookiesnya itu bisa lebih lumer ya. Kemudian tambahkan tepung maizena, diaduk sampai tercampur rata. Fungsi maizena supaya tekstur nastarnya itu ada agak sedikit renyah ya teman-teman. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Karena mengaduk menggunakan spatula agak susah, jadi ini aku mau lanjut aduk menggunakan tangan. Diuleni sampai tekstur adonannya itu bisa dibentuk atau tidak terlalu lengket ya. Ini memang di awal itu pada saat mengaduk menggunakan tangan tekstur adonannya itu agak lengket, tapi setelah lama-kelamaan diaduk ini teksturnya sudah mulai bisa dibentuk seperti ini ya. Oh ya teman-teman, tadi kelupaan untuk susu bubuknya, aku menggunakan 6 sendok makan susu bubuk ya. Nah, setelah itu aku pakai cetakan seperti ini supaya hasil nastar itu sama rata ya teman-teman. Bulatkan, kemudian pipihkan, lalu beri isian. Lalu dirapatkan lagi seperti ini dan bulatkan sampai agak padat ya, supaya tidak ada yang retak-retak nantinya. Terus seperti ini cukup, lakukanlah hal yang sama hingga semuanya selesai. Setelah semua nastar dibulat-bulatkan, ini aku mau siapkan untuk olesannya. Di sini aku gunakan 3 butir kuning telur dan 1,5 sendok teh minyak goreng. Sebenarnya ini 3 butir itu kurang ya teman-teman. Kalau kurang nanti teman-teman bisa buat lagi. Dan aku beri beberapa tetes pewarna kuning telur. Diaduk rata sampai agak mengental. Nah, untuk pewarna tetes itu aku pakai sekitar 3 tetes ya. Nah, ini sudah dibentuk nastarnya. Kemudian ini langsung aja aku mau oles. Ini aku oles, langsung oles ya, jadi nggak dipanggang dulu. Nah, ini langsung aja dioles pada bagian atas nastar sampai bagian pinggir-pinggirnya ya. Untuk olesnya aku pakai 1 kali oles aja ya teman-teman. Jangan dioles semua nastar baru kita taburi keju, tapi kita oles 2 atau 3 baris nastar langsung kita taburi keju ya. Karena kalau dioles satu loyang besar baru ditabur keju, nanti kuning telurnya itu keburu kering teman-teman, jadi kejunya itu nanti kurang nempel.
Nah, langsung deh ini aku mau topping keju di atasnya karena kita buat nastar keju ya. Nah, ini diberi agak banyak ya toppingnya supaya lebih menarik. Nah, kalau sudah semuanya diberi topping seperti ini, kemudian ini mau aku panggang di suhu oven 150 derajat Celcius, api bawah aja. Kurang lebih sekitar 50 sampai 1 jam, sesuaikan oven masing-masing ya teman-teman. Ini aku panggang di suhu yang agak rendah supaya nastar itu benar-benar matang dan bikin nastar lebih awet ya. Karena di sini aku panggang menggunakan oven gas, jadi loyangnya itu masih sering aku bolak-balik aja ya teman-teman. Kalau udah mateng ini langsung keluarkan dari oven. Nah, biasanya bagian pinggir itu jauh lebih cepat matang ya dibanding bagian tengahnya teman-teman. Jadi biasanya bagian pinggirnya kalau udah mateng aku angkat, lalu lanjut panggang lagi untuk nastar yang ada di tengah-tengah loyang seperti itu. Nah, ini dia hasilnya yang udah mateng. Tuh, ini cantik banget dan ini enak banget. Wangi butternya itu berasa banget karena perbandingan 1 banding 1 dengan margarin ya. Untuk mengemasnya, di sini teman-teman boleh kemas sesuai selera teman-teman ya, tapi di sini aku mau kemas di tabung toples ukuran 250 gram seperti ini. Nah, ini langsung aja ditata di toples sampai penuh ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 10 toples tabung seperti ini ya, ukuran 250 gram. Yang di display hanya 8 toples karena tadi pada saat mateng masih panas, tetangga aku tuh minta beli 2 toples, jadi ya aku kasih, dan yang di video jadi tinggal 8 toples. Nah, ini dia hasilnya, nastar kejunya ini enak banget, lumer, wajib dicoba ya, bisa untuk ide jualan. Untuk harga jual menyesuaikan dengan bahan baku yang teman-teman pakai ya, butternya merek apa dan margarinnya merek apa. Ini beneran enak banget dan wajib banget dicoba. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat yang udah recook, jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.